Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bengkel Wakado akan memberi tutorial masalah mobil mogok. Jalan kira-kira 200 meter mogok, 200 meter mogok, 200 meter mogok, ternyata memang keluaran dari rotak. Dari rotak jarak 200 meter dia nggak keluar bensin, kenyot lagi di ini lagi, kenyot lagi, sedot lagi, keluar bensin, jalan lagi. Setelah 200 meter mogok lagi, pertama dicek karburator, karburator ternyata bagus, kemudian filter bensin sesudah tangki bagus, kemudian rotaknya juga bagus, tinggal terakhir tangki. Sekarang Wakado akan memberikan tutorial masalah ngecek tangki. Begini, pertama-tama kita pasang rotak di luar, terus kasih tegangan pakai 12 volt seperti ini. Ini ada rotak jalan, langsungkan ke in tangki supaya keluar bensin. Sekitar 15 menit bensin kosong, tapi di tangki masih ada bensin. Di tangki masih ada, tapi di si keluar dari rotak tidak ada. Di bensin masih ada, ternyata jalur bensin inletnya ada yang mampet. Setelah dibuka, kita buka pelampung dulu. Di pelampungnya, di pelampung dibuka dulu, baru dilihat dalamnya. Di dalamnya dilihat pakai senter. Tuh. Ternyata ada kotorannya, filter dari dalam tangki yaitu udah kotor. Seperti ini, filter dalam tangki udah kotor. Ini di dalam tangki. Untuk carry 1,3. Kalau untuk carry 1,5 yang injection, dia rotaknya ada di dalam tangki. Kalau untuk 1,3 nggak ada rotak, rotaknya di luar. Tapi jadi dua filter, filter di luar tangki, ada filter di dalam tangki. Sekian dulu masalah penyakit carry 1,3 yang mogok. Terus 200 meter mogok, 200 meter mogok, ternyata di dalam tangki mampet. Sekian dulu tutorial dari Wakado. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.